sebuah acara yang pastinya menjadi wadah bagi kita semua untuk berbagi, berdiskusi, dan tentunya merayakan setiap kemajuan yang sudah kita raih bersama-sama dan mengangkat citra serta kualitas di industri olahraga tanah air pastinya. Bilang 4 tahun mungkin baru 2,5 tahun kan, karena 1,5 tahun itu COVID sangat-sangat berat bagi kami Persija, tentunya juga teman-teman klub yang lain ya, karena kita sudah terlanjur kontrak karena keputusan situasi dunia, dan akhirnya pemerintah mengambil keputusan yang sangat-sangat berat, tapi itu harus kita jalankan. 1,5 tahun itu cuma ada cerita bahwa ini adalah salah satu klub tertua. Setelah saya memitigasi selama 4 tahun bahwa Persija adalah brand, Persija adalah satu logo yang menjadi kebanggaan, spesialnya adalah masyarakat Jakarta. Yang ini adalah menjadi salah satu tonggak sejarah di mana Persija adalah salah satu pendiri PSSI dari 7 pendiri PSSI. Di mana itu adalah klub-klub ini adalah bentuk perlawanan dengan para penjajah kita dalam bentuk olahraga gitu. Jadi nilai historinya besar sekali, dan sampai hari ini saya lihat bahwa Persija belum melakukan maksimal untuk memonetasi brandsnya gitu. Bahwa tentunya kami juga sadar bahwa kami tidak bisa sendiri, balik lagi contoh tadi mungkin bisa berkolaborasi dengan aparel, bisa berkolaborasi dengan para supporter, bisa berkolaborasi dengan para penyita sepak bola yang datang ke stadion itu bukan hanya sekedar supporter kita, tapi adalah para pecinta sepak bola yang pengen dilayani pada saat mereka nonton di stadion. Itulah yang saya lakukan hari ini, yaitu salah satunya adalah kami berusaha untuk memberikan atensi, yaitu contohnya kami bikin paket dengan satu minuman dan satu roti, terus kita kerjasama dengan salah satu asuransi sehingga tiketnya itu yang beli resmi itu kita dapat coverage asuransi selama ada di dalam stadion. Begitu di luar stadion itu urusan sendiri. Jadi saya berusaha untuk mengentertain bahwa olahraga adalah bagian dari entertainment yang bisa dinikmati oleh semua pihak gitu. Jadi kayak contohnya kan misalkan penyita sepak bola, klubnya apa? Misalkan Manchester City. Bukan berarti harus jadi warga negara Manchester City kan? Tapi bangga pakai bajunya. Nah saya pengen, mudah-mudahan ini gak mudah, karena kita bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia, bahwa kita bangga pakai baju kecintaan kita dimanapun kita berada. Tapi walaupun ini PR berat, karena balik lagi masalah militansi dari para supporter kita itu sendiri. Inilah yang kita mulai di musim ini. Jadi tentunya kami selalu komunikasi dengan organisasi supporter Persija, yaitu Jakmania, di mana setiap yang kita mau lakukan adalah kita harus mencari cara, gimana caranya agar orang yang nonton datang ke stadion itu terlayani, gitu ya. Mungkin satu-satunya kemarin klub yang punya sandwich man untuk menunjukkan gift itu baru Persija. Jadi kita berusaha untuk lebih baik lagi. Tapi emang ada beberapa kekurangan kita yang mengatakan karena JIS hari ini masih dalam proses penyempurnaan akses. Gitu. Tapi kami tetap berusaha untuk melayani terus apabila dalam stadion pada saat mereka
pada saat kita melakukan pertandingan, itu juga kita semua minimum requirement semua harus kita siapkan. Ya, contohnya papel, ya, papel misalkan penontonnya ternyata ibu-ibu ya yang harus body checking ya, yang papel yang perempuan, ya kan. Jadi, dan apabila ada sesuatu hal yang ini, biasanya saya hitungan menit itu saya langsung tahu, saya minta tolong langsung jadi atensi. Tapi alhamdulillah semua everything okay sampai saat ini. Mungkin terus kita kasih juga pengertian-pengertian apabila mereka misalkan kecewa, tiba-tiba main di rumah kita kalah gitu ya. Terus mereka kan melakukan perusakan. Dan akhirnya kami harus mendapatkan sanksi dari federasi kami, PSSI, maupun dari si stadion sendiri. Jadi saya menganalogikanlah ke mereka, memberikan gambaran bahwa stadion kita ini, itu adalah rumah kita loh, walaupun masih kontrakan, gitu. Jadi walaupun rumah kontrakan, kita juga harus jaga agar tamu-tamu bisa datang. Dan kalau datang, harus disiapin. Jangan minuman got yang disiapin, tapi misalkan mineral water, gitu ya. Kita memberikan yang terbaik. Oh, misalkan apa namanya tadi seperti akses mereka. Oh, toiletnya harus bersih. Nah, analogi itulah yang saya harus kasih ke teman-teman, gitu. Emang prosesnya tidak mudah, tapi adalah salah satu yang pertama melakukan budaya. Habis nonton bersih-bersih adalah ucapannya. Kita harus kasih plus ke mereka karena mereka mau ngutip sampai sendiri, gitu. Tentunya juga ya kita berusaha untuk kalau sampaikan rumah kontrakan itu ya. Rumah kontrakan, stadion. Iya kan? Kalau kita mau rubah kacanya aja diomelin kan sama yang punya rumah. Nah, akhirnya kita punya mimpi lah. Bahwa Persija punya mimpi, Persija punya rumah sendiri. Insya Allah dalam waktu dekat kami bisa bertanda tangan dan juga investornya dari asing kami punya stadion sendiri. Wah, benar ya? Benar. Wah, mohon doanya juga berkah teman-teman ini. Ya. Wah, langsung.